Bahkan di dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah itu disebutkan cerita daripada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar, di mana beliau bercerita dulu ada seorang wali Allah yang dia itu bermimpi. Bermimpi malaikat itu mencatat dan menghisab amal daripada para hujjaj yang pada saat itu tahun itu sebanyak 600 ribu. Ternyata daripada 600 ribu yang diterima cuma 6 orang. Yang diterima cuma 6 orang, bayangkan. Tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, setiap orang itu dari satu dari 6 itu memberikan syafaat untuk 100 ribu. Sehingga karena satu orang, 100 ribu orang diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga semuanya diterima oleh Allah Ta'ala. Coba lihat, dari hikayah ini kita bisa bayangkan. Dari 600 ribu cuma 6 orang. Itu kan enggak mudah gitu untuk mendapatkan haji yang mabrur ini. Ya, semoga para jamaah haji yang tahun ini insya Allah dan juga tahun-tahun berikutnya jamaah Indonesia dan semua jamaah di dunia termasuk yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sekarang jumlahnya 5 juta lebih. Berarti semoga semuanya itu diterima sehingga pulang ke rumah masing-masing, ke negara masing-masing, bawa berkah masing-masing untuk negara mereka masing-masing insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.